Assalamualaikum. Sekarang kita di tapak inisiatif sosial rumah Pak Usop. Rumah ni sebenarnya dulu kita dah pernah pasang solar bulan 6 tahun lepas, lepas raya lah. Kemudian kita datang lagi ke sini. Kabarnya sistem yang dipasang di rumah Pak Usop ni telah diberikan kepada rumah adik beliau, adik Pak Usop. Dan sekarang rumah ni dia tinggal ada satu je lah, lampu solar light tu yang sangat comel tu. Kemudian kita pun ada kru produksi sini untuk buat sedikit dokumentari mengenai sistem tenaga solar. Dan kita baru tahu lah Pak Usop sebenarnya dah bergelap berbulan lah. Sistem yang dia pakai sebelum ni tu hampir 8 bulan lepas tu dah dipasang di rumah adik dia. Kira rezeki Pak Usop lah, kami bawa siap-siap satu set. Kira ni projek kami untuk bulan Ramadan ni lah. Kita panggil Sinar Ramadan ni. So lampu tu kita pasang balik. Lampu 6 watt kita pasang 4 biji. Dapur luar, bilik tidur, ruang tamu dengan tandas. Yang kat luar ni kita pasang 9 watt. Panel, nanti kita pergi tengok sini. Panel ada 100 watt. Sini. Ini panel dia. Keadaan dia agak mencabar sikit, boleh tengok sini. Pokok-pokok limbun dah terangkan sikit lah. Matahari naik belah sini, turun belah sana. So kita kena diskaun banyak ni, saya rasa 50%, 60% juga kena diskaun. Tapi ini je option yang kita ada. Bateri ni agak menarik. First time kita menggunakan deep cycle bateri gel. Memang version yang orang kata pure deep cycle lah. 33Ah kita gunakan. So sebelum ni pun kita pakai, saya lupa yang sistem sebelum ni 26Ah ataupun 33Ah. So kita akan tengok balik lah sistem ni. Lampu-lampu sistem dan sebagainya dipasang oleh tim Sun Crocs lah. Terima kasih kerana menyertai inisiatif sosial ni. Kemudian kita akan tengok lah, tak lama lagi lampu ni akan on. Kita tengok belah dalam pula. Mungkin masuk dalam. Boleh lah. Okay, masuk Chas. Chas, masuk pak. Hai, tengok. Cuba Pak Usop tutup lampu, buka balik. Lagi sekali. Okay, sekejap. Kita tutup tingkap. Okay, ready. Jap. Okay, tutup balik. Kejap. Okay, Pak Usop, buka balik. Okay, tutup. Apa dia punya apa? Membantu ke tak? Bila dah ada elektrik kat rumah ni. Pegang dia pun. Pak Usop tanya ni. Apa yang tanya? Macam mana daripada sebelum yang terplus sekarang? Macam mana dah ada elektrik sekarang? Banyak membantu ke? Okey, sekarang Pak Usop, sekarang dah ada elektrik dari sepeda sebelum ni, adakah membantu Pak Usop? Yang dulu dapat solar ni, tapi dah balik rosak, kita tukarlah yang baru. Okay, siap. Alright. Cash already. Ini salah satu inisiatif sosial lah. Kami pun kira macam tak rancang sangat untuk datang rumah Pak Usop. Kami tak tahu yang sistem rumah Pak Usop dah dipindahkan ke rumah adik beliau. Kira rezeki untuk Pak Usop dan kira rezeki untuk kami juga lah, peluang untuk kami bantu. Lagi-lagi pula bulan Ramadan ni, memang kita orang cari rumah untuk kami bantulah.
Sebab tu kami social enterprise. Bila kami buat projek komersial, kami ada projek sosial. So kami sangat bersyukur dipertemukan balik dengan Pak Usop. Sebelum ini pun dah pakai hampir 8 bulan. Ini sistem pun kita dah renew balik. InsyaAllah lah lagi setahun ke dua tahun boleh pakai lagi. Harap memudahkanlah kehidupan Pak Usop dengan adanya lampu. Dan kami pun berbesar hatilah Pak Usop sudi menerima kedatangan kami, sudi menerima sistem tenaga kami. Minta maaf agaklah Pak Usop kalau ada terkasar bahasa ke mengacau Pak Usop. Okey, sekarang kita dengan Pak Usop. Akhirnya alhamdulillah selesai, dah siap pemasangan semula. Sistem tenaga solar, panel 100 watt, bateri 33Ah, lampu 5 unit. So sekarang nak tanyalah pendapat dan apa respon daripada Pak Usop lah. Pak Usop, sebelum ada yang solar sebelum dulu tu, Pak Usop pakai apa? Pakai lilin lah. Lilin. Sebelum pada lilin tu pakai minyak gas lah. Minyak gas yang pakai putu. Oh, minyak tanah. Kalau lilin dengan minyak tanah berapa habis seminggu bayar atau beli benda tu? Kalau lilin katakan seminggu pun tak kurang pada RM10. RM10. Setiap adalah tu kurang RM10. Setiap minggu RM10 untuk membeli bahan api. Tak kisahlah minyak tanah ke lilin. So sekarang dah ada solar. So boleh jimatkan RM40 setiap bulan. RM40 ni mungkin pada setengah T20 tak besar lah, tapi pada kita M40, B40 ni RM40 ni banyak, boleh buat benda lain boleh beli beras kan, boleh beli minyak, macam-macam lah. Apa lampu selalu Pak Yusof nyala start mula pukul apa? On dia waktu nak masuk maghrib lah. Kalau malam tutup? Malam. Bila tidur tutup? Yang dulu tu tengah satu lah. Satu yang dua lagi. Lagi dua lagi? Dia ada tiga dulu. Satu biar je buka? Satu biar buka, dua padam. Okay. Zaman masa pakai lilin dengan pelita tu, ada insiden apa-apa tak? Terbakar ke? Tertumpah, jatuh ke? Tak ada? Asap lah, batuk lah. Tak, batuk tu memang batuk ni. Tapi masalah dia satu je. Memang nak tidur tu padam lah lilin, takut terbakar. Terbakar. So bila nak tidur, Pak Usop kena padamkan lilin sebab takut tertolak ke apa kan, terbakar tak sedar. Kemudian yang masalah dari segi respiratory, batuk ni semua kira Pak Usop standard lah. Okay. So bila dah pakai solar ni memang tenaga yang bersih, mudah. Lagi satu, boleh charge handphone dah sekarang Pak Usop. Pak Usop sebelum ni nak charge handphone pergi rumah kakak eh? Dalam apa 500 meter kat bawah ke, kilometer lah kat bawah ni. So sekarang Pak Usop boleh charge kat sini. Yang penting Pak Usop pakai line Celcom. Walaupun dalam hutan, Pak Usop masih boleh berkomunikasi kan dengan insan yang tersayang ke. Pak Usop main game tak ada main game? Pak Usop tak main game, dia call dengan dalam video call ke WhatsApp. Okay. So macam tadi lah Pak Usop beritahu. Walaupun kami datang ni untuk membawa memasang sistem tenaga solar, tapi pada kami peluang untuk kami ingatlah. Sebenarnya bukan kami tolong Pak Usop sangat ke, Pak Usop pun tolong kami supaya kami dapat lakukan kerja amal ni lah untuk kami. Kami sangat berbesar hati Pak Usop sudi menerima sedikit lah bantuan daripada kami. Pula bulan Ramadan, bulan puasa, semua pun cari pahala. So harap-harap pahala kita ni semua dikira lah nanti, dihisap sebagai amal. Okay, alright, terima kasih, assalamualaikum. Jalan. Hey, Pak Usop, assalamualaikum. Selamat berpuasa. Penat nak tembak bang dalam ni. Menjauh seluruh dalam. Jatuh. Dapat dibalik nak ambil.
Fatih.